Pendaftaran CPNS 2024 telah ditutup pada Selasa 10 September 2024. Nah, selanjutnya, berkas pendaftaran pelamar CPNS diproses untuk ditentukan apakah memenuhi syarat atau tidak. Tahap berikutnya, panitia akan mengumumkan daftar pelamar CPNS 2024 yang memenuhi syarat dan lolos ke tahap selanjutnya. Berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS akan dimulai 14 hingga 19 September 2024. Hasil seleksi administrasi diumumkan secara bertahap sesuai instansi masing-masing. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi, dapat mengecek kartu pendaftaran dan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS 2024. Sementara itu, peserta yang tak lolos bisa mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah seleksi administrasi diumumkan, yakni pada 20 hingga 22 September 2024. Simak video berikut ini untuk melihat jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi seleksi CPNS 2024 ya. Nantinya, hasil seleksi administrasi CPNS 2024 bakal ditampilkan pada akun SSCASN BKN masing-masing pelamar. Peserta juga bisa melihat hasil seleksi administrasi CPNS 2024 melalui website resmi masing-masing instansi pemerintah tempat pelamar mendaftar. Terus, bagaimana cara mengecek hasil seleksi administrasi CPNS 2024? Simak video berikut ini ya! Nah, itu tadi jadwal dan cara mengecek hasil seleksi administrasi CPNS 2024. Semoga beruntung ya!